Shalom. Silakan duduk. Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Dan percaya kita ini anak-anak Allah? Kita ini warga kerajaan Allah? Saya percaya kalau kita warga kerajaan Allah. Oh, kita semua harus punya KTP kerajaan Allah. Betul? KTP saudara sudah punya? <gifat> ya, ya percaya. Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau kita warga kerajaan Allah ini berarti kita satu keluarga Allah. Amin. Kalau namanya keluarga itu, keluarga itu pasti rukun enggak? Rukun ya? Ya, kita namanya keluarga harus rukun. Satu sama lain harus ada kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh. Sungguh-sungguh kita bersatu di dalam Tuhan. Karena ini yang dikendaki oleh Allah. Amen. Ini yang dikendaki oleh Allah. Karena apa? Itu doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Dikatakan 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Ayo kita baca sama-sama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka menjadi semua. Sama-sama yuk baca semua. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus. Ingin kita semuanya itu satu. Bersatu. Kesatuan hati, kesatuan roh. Ini yang diinginkan Tuhan. Kita juga bersatu dengan Tuhan kita bersatu dengan Bapak. Semuanya menjadi satu. Supaya, ada tujuannya. Supaya apa? Dunia tahu. Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mengutus Yesus dan mengutus kita. Sebagai muridnya untuk memberitakan Injil. Ini yang Tuhan inginkan. Kesatuan. Amin. Puji Tuhan. saudara kita belajar juga tentang kitab Efesus. Kalau saudara baca Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus saat dia di penjara. Dia menulis suratnya kepada jemaatnya di Efesus. Siang hari ini firman Tuhan untuk jemaat di Philadelphia. Paulus menuliskan pasal 1 sampai pasal 3 tentang doktrin. Tetapi pasal 4 sampai 6 yaitu tentang pelaku-pelaku firman Tuhan yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan supaya kita tetap bersatu, tetap kita mempertahankan persatuan? Ada cara-cara yang Paulus sudah sampaikan. Mari kita baca Saudara Efesus 4 ayat yang pertama. Kalau kita saat ini sudah Tuhan menyatakan di pasal 1 sampai pasal 3, Tuhan menyatakan berkat-berkat, keuntungan, kekayaan, serta kemuliaan yang diterima dan dimiliki oleh orang percaya. Saudara, di dalam Kristus, orang percaya yang dalam Kristus, di pasal 4 ayat 1 dikatakan, yuk kita baca sama-sama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Saudara, Paulus menulis sebab itu setelah kita menerima dan memiliki segala kekayaan-kekayaan, segala berkat-berkat, segala keuntungan-keuntungan dan kemuliaan yang kita terima sebagai orang percaya di dalam Kristus, dinasihatkan supaya hidup kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih, berpadan dengan panggilannya. Apa artinya berpadan? Hidup kita ini harus sesuai dengan namanya orang Kristen, namanya anak Tuhan. Harus hidup kita ini sesuai dengan Bapak kita. Amin. Saudara percaya, kalau hidup kita sesuai dengan Bapak kita, kita menjadi satu dengan Tuhan dan jadi satu dengan Bapak. Oh, pasti orang katakan, oh ini namanya orang Kristen. Kalau sampai orang Kristen berbuat salah, yang dicela nama saudara atau nama Tuhan? Iya, sekarang kalau orang salah, yang dicela itu apa? orang Kristen gitu ya. Loh, betul enggak? Enggak nama saudara loh. Kan dicela itu nama orang Kristen, betul enggak? Jadi sebab itu biarlah hidup kita berpadan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Saya percaya Paulus ini menulis karena dia tahu dia melihat banyak orang yang percaya hidupnya namanya anak Tuhan tapi hidupnya tidak sesuai tidak berpadan dengan panggilan itu. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini sebetulnya hidup kita harus berpadan karena apa? Kita ini punya harta. Sampai dinamakan kita ini hartawan rohani. Kita harus bertindak sebagai hartawan rohani kita ini sebagai orang yang kaya raya. Kenapa kita disebut orang yang kaya raya? Karena kita punya bapak yang di sorga itu punya segala galanya. Amin. Kita harus bertindak sebagai orang yang kaya. Saudara, kalau namanya anak Allah, namanya nama, nama namanya anak Allah, raja di atas segala raja. Saudara pernah lihat enggak? Anaknya raja makan di warung? Tidak mungkin kan? Anak raja selalu dikawal, betul enggak? Kemana-mana, kita ini dikawal dengan malaikat. Percaya enggak? Kita dikawal dengan malaikat. Kemana-mana kita dituntun, enggak boleh sembarangan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Betul? Enggak boleh sembarangan. Saudara, enggak mungkin anak raja nongkrong di warung ya makannya dengan sikap yang tidak baik ya saudara tahu orang yang di warung duduknya bagaimana kalau di Indo <tuh> saudara kita ini sebagai anak raja hidup kita harus berpadan ya kita harus tahu kita ini orang kaya kita harus tahu kita ini orang besar kita ini harus tahu bahwa kita orang istimewa kita harus bertindak sebagai orang istimewa amin karena Allah kita cuma satu. Namanya siapa? Yesus. Dia yang begitu mengasihi kita. Rela berkorban. Menepus dosa-dosa kita. Kita ini dulunya sebetulnya tidak pantas disebut anak Allah. Tapi kita ini karena kasihnya, karena cintanya. Kita ini diambil dipanggil, dipilih menjadi anak-anaknya Allah. Siapa yang merasa bangga kita jadi anak Allah. Amin. Jadi saudara hidup kita harus berpadan dengan panggilan kita, dengan pilihan kita sebagai anak-anak Allah. Saya percaya orang yang berpadan itu hidupnya harus bernilai, punya bobot yang sama seimbang keberadaan kita sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai anak orang Kristen, namanya orang Kristen ya. Hidup kekristenan, kepercayaan kita, kelakuan kita, pengakuan iman kita, tingkah laku kita, ajaran dan praktek dalam jabatan kita, dalam prestasi kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Saudara itu harus dalam keadaan seimbang. Oh iya, betul. Dia ini memang anak Allah. Oh, betul itu gitu tak orang Kristen loh. Baik, ya orang Kristen. Semangat ya orang Kristen itu. Sukacita meskipun dia punya persoalan. Oh, enggak punya enggak kelihatan susahnya. Ya, hati yang gembira. Haha. <tuh> adalah obat yang manjur, yang manjur. Loh betul saudara, saya percaya orang Kristen itu masalahnya banyak. Siapa ini tidak punya masalah? Semua. Betul tidak? Kalau tidak punya masalah ya dipaku empat seperti Pak Enok sudah selesai. Betul tidak? Loh. Tapi wajah saudara kalau namanya anak Allah harus seimbang. Paulus, Paulus pun waktu di penjara di Filipi menuliskan apa? Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Padahal yang nulis itu ada di penjara, betul enggak? Paulus menulis itu di penjara, tapi dia tidak bersukacita. Lagi ini loh. Hidup kekristenan itu harus sepadan dengan panggilannya. Jadi kita ini namanya anak Allah. Di sorga itu enggak ada orang yang murung. Enggak ada orang yang sedih. Enggak ada orang yang putus asa. Betul? Betul, sukacita. Kalau saudara di sini tidak bisa latihan sukacita di surga tidak kerasan. Betul, tidak Betul, kerasan. Kalau saudara di sini tidak latihan ibadah, saudara tidak latihan sukacita, tidak saudara tidak latihan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara di surga tidak kerasan, Mesti tak jamin tidak kerasan. Karena memang kerjaan di surga itu kerjaannya memuji Tuhan. Tadi saudara baca di kitab Wahyu. Kerjanya itu cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, kalau kita tidak melakukan hal ini, mulai dari sekarang latihan, saudara hidup saudara nanti tidak, tidak terasa tinggal di surga. Padahal kita warga kerajaan, siapa yang dulu nanti bisa tinggal di surga? Siapa yang percaya kita tinggal di surga? Ayo angkat tangan. Disorting sama Tuhan. Oh, anakku percaya tinggal di sorga. Dia dicatat sama Tuhan. Saudara akan tinggal di surga. Saudara, tidak main-main, saudara. Firman Tuhan saat ini menginginkan kita tetap bersatu. Amin. Saudara mau bersatu? Persatuan itu harus dilandaskan dengan iman. Dan seperti dua minggu yang lalu, iman harus disertai dengan hati yang murni. 1 Timotius pasal 1 ayat 18-19, catat saja, Saudara yang tidak dengar khotbah saya dua minggu yang lalu bisa minta rekamannya. Saudara, saya tidak akan ulang. Cuma saudara saya tegaskan punya iman disertai hati nurani yang murni. Saudara, supaya iman kita tidak kandas. Banyak orang kandas imannya karena hatinya tidak murni. Mari kita belajar iman kita harus ada persatuan hubungan antara sesama seiman antara sesama manusia, saudara dalam lingkungan saudara, bahkan hidup dalam rumah tangga saudara, suami, istri, ada kesatuan khusus, kesatuan sungguh-sungguh antara suami, istri, dan anak-anak. ya Dalam pekerjaan antara saudara, dengan majikan saudara, ya. Saudara punya hubungan kesatuan yang luar biasa. Puji Tuhan, bahkan antara jemaat dengan gembala sidang, para pelayan Tuhan dengan gembala sidang, semua antara pelayan dengan pelayan ada hubungan yang baik, ada persatuan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harus kita sepadan. Amin. Baru namanya anak tuh Seperti doa Tuhan Yesus tadi. Saya percaya kata kita, karena kita keluarga satu keluarga itu berarti kita ini tubuh Kristus. Saya percaya satu tubuh Kristus, tidak mungkin satu tubuh mata menyalakan tangan, tangan menyalakan kaki, tidak mungkin. Betul, saling mendukung satu sama lain, diikat dengan tali kasih Tuhan. Saya percaya kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita, harus disatukan oleh kasih Yesus. Saya percaya banyak sekarang kita lihat banyak gereja-gereja, banyak hamba Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa? Banyak mereka suka gontok-gontokan, berperang satu sama lain, saling menjelekkan satu sama lain. Ya, saudara lihat. Kenapa, saudara? Karena iblis paling nggak suka kalau anak Tuhan itu bersatu, kalau hamba Tuhan itu bersatu, enggak suka. Makanya, seperti tadi Lukas katakan, kita harus perangi, perangi kuasa kegelapan itu. Kita jangan diam kalau mulai ada gesekan-gesekan di dalam keluarga, mungkin di dalam pelayan sama pelayan, cepat selesaikan, cepat selesaikan. Saya percaya karena Tuhan inginkan kita belajar mengampuni, mengasihi, melupakan yang sudah. Saya percaya kalau pelajaran Yesus mengatakan mengasihi musuh. Kok oh, mengasihi musuh? Masih se sama keluarga aja kadang-kadang. Loh, maaf Saudara. Saudara aja kadang-kadang bisa gesekan tapi selesaikan, selesaikan. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini hidup kita sepadan, hidup kita seimbang dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita keluarga warga kerajaan surga. Amin. Dan bagaimana firman Tuhan di dalam di dalam Efesus pasal 6 di ayat 10 dan 11 kita supaya bisa mengalahkan kuasa si jahat ini. Dikatakan ayat pasal 6 ayat 10, ayo kita baca sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita melawan penguasa di udara, saudara pakai kekuatannya sendiri, saudara akan tidak mampu tidak mampu. Tetapi di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Yesus. Kuasa roh kudus. Kita bisa melawan penguasa-penguasa di udara. Amin. Ini yang harus kita pelajari saat ini. Bahwa kesatuan dan persatuan itu hanya dimungkinkan kalau kita kuat di dalam Tuhan dan mengenakan senjata-senjata rohani supaya doa Yesus itu terwujud. Saudara Rindu ndak doa Yesus terwujud? Rindu? Rindu doa doa Yesus terwujud? Ya, saya percaya kita harus doa supaya doa Yesus terwujud. Saudara, kita harus tahu tentang kesatuan. Kalau kesatuan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin memecah belah. Kesatuan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan yang kedua, bagian kita adalah tanggung jawab kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita mempertahankan dan memelihara kesatuan itu. Saya percaya, dengan cara apa kita membangun hubungan dengan Allah kita membangun hubungan dengan Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap pikiran. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap tubuh. Saudara, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap pikiran kita. Dengan segenap akal budi kita. Dan itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua. Yaitu kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menghasilkan pertumbuhan rohani. Menghasilkan pertumbuhan rohani. Yang pertama pertumbuhan rohani apa? Yang pertama kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Jadi kita harus kuat kuasa kita kita harus belajar apa? Dengan melawannya dengan kuat kuasa dari Allah. Dan kuat kuasa Allah itu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan itu akan menghasilkan pertumbuhan rohani. Dan menghasilkan pertumbuhan rohani itu kita akan belajar pasal yang pertama episode 4 ayat 20 dikatakan tetapi kamu bukan demikian kamu telah apa? Belajar mengenal Kristus. Namanya belajar itu berhenti atau terus menerus setiap hari. Terus menerus setiap hari ya. Belajar terus mengenal Kristus. Mari kita mengenal Kristus yang pertama supaya kita kuat di dalam kuat kuasanya. Yaitu kita mengenal Kristus dengan benar. Yang pertama kita harus mengenal Kristus dengan benar. Yang kedua, yang kedua kita harus punya kedewasaan rohani. Seperti orang yang dewasa itu kuat enggak? Kuat kan? Apalagi pria yang dewasa. Ngangkat beras 50 kilo kuat enggak? Kuat. Kalau sehat rohaninya, kalau sehat badannya kuat. Kali kalau sakit badannya enggak kuat. Biarlah kita juga belajar kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus seperti pria yang dewasa. Dewasa rohani kita. Kita buka Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan Yuk kita baca sama-sama. Saya mau dengar suara saudara. Karena iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kalau orang dewasa mudah dibohongi apa enggak? Tidak. Tapi kalau anak-anak, kalau anak-anak rohani, masih kanak-kanak rohani, mudah disesatkan dikatakan, oh di sana lo ada Mesias, ada mujizat. Oh ya, melok ke sana. Betul enggak? Karena mudah diombang-ambingkan. Tetapi kalau dewasa rohani, saudara, namanya dewasa itu enggak mudah dibohongi. Betul? Karena tahu yang benar, kedewasaan rohani tadi mengenal Kristus dengan benar. Kalau tahu yang benar, yang palsu tahu enggak? Oh ini imitasi. Karena tahu yang asli, betul enggak? Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau ada yang katakan, firman Tuhan padahal katakan, jangan kamu percaya. Kalau orang katakan, di sana ada Mesias. Terus ada orang katakan, yo itu loh ada betul-betul Tuhan loh. Bisa menyembuhkan banyak orang sakit loh. Wah banyak mujizat Saudara, percaya enggak? Enggak, karena tahu yang benar ini satu contoh kedewasaan rohani. Makanya, perlu kita baca firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi dewasa rohani, kita akan kuat di dalam kuat kuasanya. Oh saudara, akan bisa bersatu. Amin. Kita bisa mengenakan senjata, selengkap senjata kuasa Allah. Dan yang ketiga, kita bagaimana kita bisa kuat di dalam kuat kuasanya. Yang ketiga, kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kita buka Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Dikatakan, ayo baca sama-sama. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa ya. Kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, mengenal Kristus dengan benar, kita akan punya dewasa rohani. Karena pertumbuhan rohani kita mulai mengenal sungguh-sungguh dengan yang benar, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita akan dipenuhi. Kalau kita mengenal kasih itu, kita akan mengenal melebihi pengetahuan. Itu akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah saya percaya hal itu akan terjadi dalam kita semua. Percaya enggak kita akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah? Amin. Saya percaya itu bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Bukan hanya dipenuhi dalam kepenuhan Allah supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus yang keempat menjadi satu dengan Kristus. Sehingga kalau kita lihat Paulus menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kita harus menjadi satu dengan Kristus. Kita bisa berkata. Seperti Paulus ini. Namun aku hidup. Ayo baca sama-sama. Di mana ada orang di sini. Ayo. Satu, dua, tiga. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan mempercayakan dirinya untuk aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara percaya, kita ini sangat dikasihi Tuhan sampai nyawanya sendiri diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Itu satu bukti Yesus mengasihi kita. Sampai Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Ayo mulai kita sama-sama katakan, hidupku bukannya aku lagi. Sama-sama di sebelahnya katakan, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Percaya enggak? Kristus yang hidup dalam aku. Kita, kita bisa kuat. Kuat dalam kuasanya. Sehingga kita bisa melawan penguasa-penguasa di udara itu yang membuat perpecahan, yang membuat ya masalah-masalah setiap gesekan-gesekan itu kita bisa melawan karena kita kuat di dalam kuat kuasanya kita menjadi satu dengan Kristus yang ketiga yang keempat tadi yang kelima bagaimana kita bisa kuat di dalam kuat kuasanya yang kelima kita baca di ayat 16 Pelayanan kita ini, pelayanan yang benar. Kalau kita tahu mengenal Kristus dengan benar, kita dewasa rohani kita, kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita menyatu dengan Kristus, dan yang kelima, kita melayani juga melayani yang benar. Amin. Pelayanan kita menjadi pelayan yang benar karena kita tahu, ayo baca sama-sama daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya lo belum baca semua Tidak ada pasal 4 ayat 16 Epesus. tetap Epesus. ini menerangkan tentang Epesus. Epesus, pasal 4 Ya sudah betul. Ayo baca sama-sama. Maaf saudara, kalau saya baca Galatia ya. Tadi baca Galatia. Terus ya. oh, maaf, maafkan saya ya. <laughs> Puji Tuhan. Ya, sepandai pandanya tom, tom tupai melompat bisa jatuh juga. Sepandai pandainya, hamba Tuhan Mem mengingat firman Tuhan kadang-kadang bisa. <laughs> Maafkan saya. <laughs> Saudara memaafkan? Ya. Makanya kok enggak ada suaranya tadi ya. Ayo kita ulang lagi. Efesus pasal 4 ayat 16 Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya percaya pelayanan ini, kita ini bekerja sesuai dengan apa? Kadar pekerjaan tiap-tiap kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, percaya kita ini anggota tubuh Kristus. Saudara punya talenta-talenta satu sama lain berbeda, betul enggak? Tapi satu sama lain harus diikat dengan tali kasih Yesus sehingga kita satu sama lain saling menopang satu sama lain. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Kita menjadi satu bukan karena kita ini sama. Tapi kita harus jadi satu disatukan karena kita bisa disatukan dengan kasih Kristus, karena ada kasih Kristus di, dikatakan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Modalnya cuma apa? kasih kalau saudara belajar kasih satu Korintus pasal 13 kasih itu banyak kriterianya kalau orang tidak mempunyai kasih ia seperti gong. yang dicanangkan tidak ada artinya saudara meskipun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun tanpa kasih tidak ada gunanya nol di kalau pelayanan kita didasarkan tidak dengan kasih, nol di hadapan Tuhan. Mari kita melayani karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Saya percaya itu pelayanan yang benar. Kita diikat dengan tali kasih Yesus. Amin. 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 Nah, sekarang bagian kita tadi tadi semua persatuan itu karya Roh Kudus. Bagian yang kedua, persatuan itu tanggung jawab kita sebagai keluarga sebagai warga kerajaan Allah. Itu tanggung jawab kita semua. Nah sekarang bagaimana kita bisa memelihara, mempertahankan kesatuan ini. Tadi dikatakan di ayat 10, kita harus kuat di dalam kuat kuasanya. Di ayat yang ke-11, dikatakan kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Betul enggak? Setelah itu kita bisa melawan penguasa, pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jadi udara. Saudara, sekarang caranya bagaimana supaya doa-doa kita ini sampai di hadapan Tuhan. Ada satu cerita, bukan cerita saja, tapi memang betul-betul terjadi, ada satu kesaksian. Pasukan iblis itu memakai seorang anak dari kecil, anak yang kecil ini dulunya dari kandungan sudah diserahkan pada Lucifer sama mamanya begitu umur enam tahun terus seterusnya dia dibelajarkan kepada sekolah kepada tukang sihir sehingga dia terus bergumul dengan kejahatannya dengan roh-roh jahat itu sampai umur 20 dia itu mempunyai hal-hal yang jahat sampai membuat huru hara, membuat pembunuhan, mengacaukan segala rencana-rencana Allah dipakai sama iblis. Satu kali iblis iblis itu senangnya menghancurkan gereja-gereja, betul enggak? Apalagi orang Kristen yang bersatu, rumah tangga yang bersatu, makanya waspada. Waspada, waspada rumah tangga-rumah tangga yang mulai ada gesekan waspada-waspada. Gereja-gereja yang mulai ada gesekan-gesekan tetap waspada. Saudara harus waspada tetap bersatu. Tetap bersatu, Saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Dia bersama pasukan iblis dia menyerang satu gereja. Tapi gereja yang diserang itu gereja yang tekun berdoa. Dan waktu itu Pak pendetanya Diberikan suara Tuhan, Roh Kudus memperingatkan hati-hati. Banyak doa, ajak para pendoamu berdoa puasa. Setelah itu, apa yang terjadi? Saat dia berdoa, berdoa, dan berdoa dalam doa itu, saudara, ternyata saudara ada kejadian yang aneh. Ya, secara manusia memang mustahil, tetapi ternyata waktu serangan itu terjadi anak muda ini keluar dari tubuhnya cuma rohnya dia bersama penguasa di udara itu melawan gereja yang tekun berdoa tetapi puji Tuhan kuasa Tuhan lebih besar saat itu tahu-tahu ada sepasukan malaikat menyerang kuasa si jahat ini akhirnya anak muda ini ditawan dengan enam malaikat. Dia ditawan oleh enam malaikat yang lainnya lari. Kuasa jahat ini lari dan enam malaikat itu menawan dia. Waktu ditawan anak muda ini. Karena Tuhan mengasihi anak muda ini. Ditawan. Padahal dia keluar itu dari cuma rohnya. Tapi ternyata dari ditawan sama malaikat. Dia jatuh di muka altar. Di muka mimbar itu dia jatuh dia sendiri heran, kenapa dia tadinya pakai roh? Cuma rohnya tubuhnya di rumah. Ternyata waktu dia jatuh bersama dengan tubuhnya. Ini luka ajaiban Tuhan. Betul-betul kejadian ini terjadi dan yang menyaksikan ini ya orang ini menuliskan kesaksiannya. Sehingga dia waktu dia ditawan itu sama malaikat, dia jatuh di muka mimbar, di muka pendeta itu. Semua yang berdoa sama-sama pendeta itu kaget semua. Loh saudara, bagaimana kalau tahu-tahu saat ini ada orang jatuh di depan saudara? Saudara pasti kaget, betul enggak? Kaget waktu itu. Tapi sebelum kejadian itu, pendeta itu sudah diberitahu Roh Kudus. Nanti kalau ada yang tertawan di hadapanmu, lepaskan karena aku mengasihi orang ini. Akhirnya saudara, betul-betul pendeta itu katakan tenang, tenang. Dia mulai didoakan. Wah anak muda ini doakan meronta-ronta. Karena ada roh jahatnya di dalam hidup. Tetapi puji Tuhan. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Amin. Sehingga anak ini dilepaskan. Dilepaskan. Sehingga jadi sekarang jadi penginjil saudara. Dan dia menuliskan kesaksiannya saudara. Saya percaya kita pasti ada yang sudah baca ya kesaksiannya. Ada pernah enggak baca kesaksiannya? Belum. Setelah setelah itu apa yang terjadi, saudara? Saudara, dia memeriskan pesannya untuk setiap orang-orang percaya. Bahwa kenapa doa-doa orang Kristen, namanya orang Kristen, doa-doanya enggak sampai di hadapan Tuhan. Karena ada tiga macam doa tiga macam doa dia katakan ayo kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan doa asal-asal doa. Kita doa harus pakai firman Tuhan. Pakai selengkap senjata Allah. Betul, Paulus mengatakan pakai selengkap senjata Allah. Nanti kita praktik. Pakai selengkap senjata Allah. Apa yang saudara minta dan doakan, saya percaya Tuhan akan membuka jalan. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudara, doa yang pertama itu doa yang naik seperti asap. Sampai di udara asap itu hilang. Pernah saudara lihat asap itu kalau sudah naik itu hilang, buyar kena anginnya. Itu doa yang dinaikkan oleh siapa? Oleh orang-orang berdosa yang pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Ya, minggu ke gereja, Senin melakukan dosa lagi, Minggu bertobat lagi. Itu doanya seperti asap itu, puyer di udara. Yang kedua, ada doa yang sampai seperti asap, naik, 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 naik. Tapi begitu ada penguasa di udara yang menghalangi doanya. Seperti batu karang yang keras itu. Dia tidak bisa menembusi. Batu karang itu tidak bisa ditembusi. Kenapa? Karena dia kurang iman. Kurang hikmat daripada Allah. Tidak mem, Doanya tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga tidak bisa menembusi batu karang itu akhirnya doanya tidak sampai. Dan doanya tidak sampai tadi diambil oleh kuasa jahat, Diberikan kepada orang-orang yang menyembah kepada roh-roh jahat itu. Diberikan. Seperti saudara dengar, kalau orang pergi paranormal, pergi dukun, ya minta anak, minta kekayaan, diberi gak? diberi. Tapi sebetulnya itu doa untuk jawaban orang Kristen. Tapi dicuri. Karena iblis itu pekerjaan yang mencuri, membunuh dan membina. Saya Saudara, saya percaya kalau kita tahu akan hal ini. Makanya saya harus beritakan kesaksian ini betul-betul terjadi. Saudara, biar kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa menembusi batu karang. Siapa yang di sini? Mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan. Sudah mungkin, sudah tahunan, bahkan puluhan tahun doanya belum dijawab. Ya, saat ini Tuhan inginkan kita ada kesatuan. Tadi, kalau kita mengenal Kristus dengan benar, kita kuat di dalam, kuat kuasa Allah. Kita mengenal Kristus dengan benar. Lalu, setelah itu kita harus bukan hanya mengenal, tapi harus dewasa rohani kita harus dipenuhi dalam kemuliaan Allah, kita menjadi satu dengan Kristus, dan kita mempunyai pelayanan yang benar, ya, dan sehingga kita bisa bersatu, kita punya kuat kuasa dari kuasa Allah, kita melawan penguasa di udara, Mengal mengalah, mengelawan pemerintah, penghulu, penguasa di udara, dan roh roh jahat di udara, pakai selengkap senjata Allah. Dan doa yang ketiga, doa itu seperti asap yang berapi. Makanya perlu kita ini sungguh-sungguh. Dikatakan Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita harus menyala-nyala, doa pun harus menyala-nyala sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 16. Kita baca dulu. Ini yang doa yang bisa menembusi batu karang yang menutupi doa-doa kita, yang menghalangi doa-doa kita sampai di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa harus pakai selengkap senjata kuasa Allah? Kita setiap kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul? Percaya Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita juga disertai dengan malaikat. Betul? Dan malaikat itu yang membawa doa-doa kita ini sampai di hadapan Tuhan. Dan malaikat itu harus dilengkapi dengan senjata kuasa Allah melalui perkataan kita sesuai firman Tuhan, itu yang bisa menembusi batu karang itu. Ini, Saudara. Kalau kita mengerti rahasia ini, doa-doa Saudara saat ini pasti ada jawaban-jawaban. Karena waktunya waktunya Tuhan menjawab doa Saudara. Amin. Saudara, malaikat itu sampai di hadapan tata Alam. Dan malaikat itu kembali lagi pakai senjata kuasa Allah. Dia menjawab doa saudara. Diberikan kepada saudara. Ini ini yang disaksikan oleh anak yang sudah bertobat ini. Anak yang sudah di, dulunya diberikan Lucifer tapi dia bertobat menjadi anak Allah. Sehingga doanya sampai di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah menghadapi asap dan api. Batu karang itu bisa lopang. Bisa lopak, bisa ditembusi. Siapa yang rindu doanya dijawab oleh Tuhan. Kita harus hafalkan ayat ini. bisa. Yuk, pasal 6, ayat 13 sampai 18. Efesus pasal 6, ayat 13 sampai 18. Ayo kita baca sama-sama. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju siraba keadilan dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa Firman Allah. 18 dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya percaya doa-doa kita akan sampai di hadapan Tuhan. Saya hendak saksikan sedikit saudara. Setelah saya mulai belajar berdoa-berdoa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Saudara kita diberi kunci kerajaan sorga. Tapi seringkali kita tidak menggunakan kunci ini. Saudara yakin enggak kita diberi kunci kerajaan sorga? Isa buka, Isa nutup. Karena firman Tuhan di Wahyu katakan kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kita diberi kunci itu, kita dikasih kunci kerajaan surga, Saudara. Saya percaya waktu saya berdoa banyak jawaban jawaban doa. Salah satunya yang saya saksikan hanya hanya salah satunya. Saudara kami tidak berdoa untuk kursi di gereja. Kami tahu Tuhan itu peduli dan Tuhan itu tahu. Sudah saya saksikan di som. Kursi kami di gereja Jombang itu mulai tahun 90-an. Saudara, kursinya memang dari kursi merah lempitan itu ya. Tapi busanya yang tipis, bukan seperti di sini yang 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 hitam itu kan tebal ya, anunya tebal. Ini yang tipis dulu, yang kuno itu ya, yang lama itu. Saudara. Kami tidak pernah berdoa untuk kursi, tapi satu kali apa yang terjadi? Ada orang itu dari Surabaya duduk beribadah di Jawa. Dia duduk, waktu dia duduk apa yang terjadi? Roh Kudus mengingatkan, menegur yang duduk itu. Enak enggak? Korsinya di jombang ini. Ya kurang enak Tuhan. Ya kamu nabur, kamu nabur. Loh, saya enggak tahu akan hal itu. Dia cerita setelah dia sampai Surabaya, telepon. Telepon. Tante, tante, korsinya gereja itu berapa sih? Kenapa? Enggak apa-apa tante, kepingin tahu jumlahnya berapa. Jumlahnya 600, memang kita punya korsi 600. Oh ya, Tuhan terus dia cerita, Tuhan suruh katakan dia untuk menabur. Dia menabur saudara. Menabur suruh beli kursi, dikasih kursi 600 saudara. Kursinya itu modelnya, kursinya seperti internet saudara. Dan dia katakan nanti sak bordir khusus Betani Jombang. Ya ternyata memang belakangnya ditulis petani Betani Jombang saudara. Dengan logonya saudara. Saya katakan terima kasih Tuhan sebelum saya berangkat ke sini itu kejadian bulan sembilan. Sebelum ke sini dia kirim saudara, kirim sampai bertahap tiga kali tahapan saudara. Karena truknya tidak bisa ngangkut sekali 600, jadi bertahap tiga kali saudara. 200, 200, 200 saudara. Saudara, saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Tuhan saya tidak pernah minta kursi, tapi Tuhan itu tahu keperluan gereja Betanijong. Kalau kursi didatangkan, saya percaya jiwa-jiwa akan didatangkan di tempat ini. Saya punya iman begitu. Saya katakan terima kasih Tuhan, kursi aja bisa didatangkan. Terus saya beca bayangkan, kalau 200.000 ribu satu kursi, berapa itu sudah? Bagi jombang itu hal yang besar. Karena kami gereja yang di desa, di satu kota yang kecil. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya itu saja saudara. Bahkan waktu dia lihat, waktu saya setelah saya terima kursi itu, ongkos kirimnya kita tidak bayar, dibayar sekali. Saya mulai foto dari BB saya, dari belakang, karena ada gambarnya, logonya. Terus melihat sampai mimbar, katakan, oh bagus ya, puji Tuhan. Tapi mimbarnya tidak cocok, karena dulu merah, ini karpetnya merah. Wes nanti tak kirim orang, kirim karpet. Sampai sak masangnya kita enggak bayar saudara. Uh, satu waktu itu dipasang, dipasang waktu saya sudah berangkat sini saudara. Dan anak-anak BB sama saya gambarnya. Saya katakan, lu luar biasa. Saya sendiri belum lihat karpetnya. Tapi saya percaya inilah pertolongan Tuhan. Jadi doa saudara. Pasti dijawab oleh Tuhan. Asal saudara tahu caranya, seperti saudara menggunakan ATM. Saudara punya tabungan di ATM. Kalau saudara menggunakan PAS, caranya pasti uangnya keluar. Doa juga gitu. Kalau kita pas berdoa dengan firman dengan pakai selengkap senjata Allah. Saya percaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.